Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan doa diikuti Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah dan ketakwaan, serta terhindar dari akhlak yang tercela. Dan aku mohon kepadamu kaya hati. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya, dari anak yang terhadapku berkuasa, dari harta yang mendatangkan siksa, dari teman dekat yang berbuat tipu daya. Matanya melihatku, hatinya mengawasiku. Jika melihat kebaikanku, dia melupakannya. Jika melihat keburukanku, dia menyebarluaskannya. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebahagiaan dan kesehatan, panjang umur untuk ibadah, banyak duit dan berkah, menjadi teladan dalam kebaikan, hidup mulia dan mati masuk surga tanpa hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan, serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Namun barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang wanita, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Lalu kami jadikan kalian bersuku-suku bangsa dan berkabilah-kabilah.
agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman itu menjadi kering. Engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridoannya. Bagi orang-orang yang lalai, hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, Al-Qur'anul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan, dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah duha yang saya cintai, apa kabar? Alhamdulillah, kita masih hidup. Dengan hidup, kalau kita banyak dosa, bisa bertaubat. Dengan hidup, kalau kita orang saleh, bisa menambah pahala. Sehingga hidupnya seorang muslim lebih baik daripada matinya. Adapun kalau sudah meninggal dunia, maka putus amalnya. Enggak bisa beramal lagi. Tapi buku catatan amal tidak ditutup. Masih tetap terbuka. Ada yang bertambah dosanya, ada yang bertambah pahalanya. Dengan sebab jejak-jejak yang ia tinggalkan. Masjid yang kita bangun misalnya, kita sudah meninggal, tapi masjidnya masih terus dipakai, maka pahalanya tetap apa bertambah? Bertambah. Maka ada 7 perkara yang seorang hamba masih terus mengalir pahalanya, padahal dia sudah terbaring di kuburannya. Di antara yang pertama, mengajarkan ilmu. Jadi orang yang mengajarkan ilmu, dia sudah meninggal, tapi pahalanya terus mengalir untuknya. Dan kita enggak bisa mengajarkan ilmu, kita mengadakan pengajian. Kita mengadakan pengajian, kemudian ilmu tersebar. Kita yang mengadakan pengajian ikut dapat terus pahalanya mengalir. Itu ilmu luar biasa nomor 1. Maka harus semangat kita mengadakan pengajian, menghadiri pengajian,
serius belajar. Yang kedua, au karonahran, yakni mengalirkan sungai. Ada sungai sudah mati, kemudian dialirkan kembali. Itu ganjarannya akan terus mengalir, walaupun kita sudah terbaring di atas kubur, di dalam kubur. Kalau zaman sekarang mungkin kita bisa beli selang dari gunung di selang. Ada pesantren susah nyari air santrinya. Lalu kita alirkan air. Selama air itu terus mengalir, kita terus mendapatkan ganjaran, tidak ada putus-putusnya. Yang ketiga, au hafara bi'ran, menggali sumur. Itu kalau di daerah padang pasir sana ratusan meter digali baru menyembur air dari bawah, artesis. Selama air itu masih keluar, dimanfaatkan oleh binatang, diminum oleh manusia, ganjaran terus mengalir. Gharasa nakhlan, atau menanam kurma. Orang nanam kurma, selama kurmanya masih berbuah, dimakan, maka ganjaran mengalir terus. Bahkan tidak harus kurma, menanam pohon apa saja. Ada seorang yang melihat bukit gersang, inisiatif sendiri dia, tanpa ada perintah orang lain, dia tanami pohon beringin. Disiramin, terus tanamin pohon beringin. Sampai bukit itu menghijau. Sehingga warga sekitar tidak susah mencari air, karena bukit itu mengalirkan air. Itu. Di samping itu, pohon yang hijau itu bisa menghasilkan oksigen yang dibutuhkan manusia setiap hari. Maka menanam pohon, hendaknya kita serius hijaukan bumi Allah ini dengan pohon-pohon. Selanjutnya, aubana masjidan, bangun masjid. Barang siapa yang membangun masjid walaupun seperti sangkar burung, Allah akan bangunkan rumah di surga. Semoga kita punya rumah di surga. Hanya kalau ada orang bangun masjid, gak usah diminta, datengin, butuh apa, kurang apa, kita bantu. Selanjutnya, awarasa mushafan, atau mewariskan mushaf, Al-Quran. Kalau sekarang mushaf itu gak dibaca, maka kitab-kitab yang bermanfaat, misalnya dikaji tafsir, siapin kitab tafsirnya, dikaji Riyadus Salihin, disiapin buku Riyadus Salihinnya, itu akan mengalir terus selama buku itu masih dibaca. Aw taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau meninggalkan anak yang dia terus memohonkan ampun setelah dia meninggal dunia. Jadi sudah meninggal kita, buku catatan amal kita tidak ditutup, masih bisa terus dapat transferan pahala kalau kita melakukan itu semua. Begitu juga orang yang mewariskan dosa, dia mengajarkan maksiat, maka dia sudah meninggal, maka terus dosanya mengalir sama dia. Maka taubatlah dari dosa-dosa. Stop. Pernah mengajarkan bid'ah misalnya, bantah bid'ah itu. Mengajarkan kesyirikan, maka taubat. Ingatkan orang-orang yang berbuat syirik, agar ditutup pintu dosa kita. Adapun pelajaran kita pagi hari ini mengenai prinsip-prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, diambil dari buku Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah rahmatan wasi'atan. Beliau menulis buku besar namanya Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau menulis buku yang kecil namanya Prinsip-prinsip Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antaranya yang beliau sebutkan, pertama prinsipnya,
Ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa agama Islam adalah agama yang hak, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama Islam agama yang benar. Innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Dan di akhirat dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka Islam yang harus kita peluk. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi," demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidaklah mendengar aku diutus siapapun dari umat ini, apakah Yahudi, apakah Nasrani, sampai mati dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan dia adalah penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini prinsip pertama yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada manusia. Islam satu-satunya agama yang benar. Selain Islam, salah. Selain Islam, neraka. Setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha." Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik, mereka berada di dalam neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Ini setelah diutusnya Nabi Muhammad, semua agama sudah kadaluarsa, harus ikut agama Islam. Nah, prinsip akidah ini sudah rapuh di negeri kita. Sehingga aneh orang Islam, tokoh Islam peluk-peluk paus, lumba-lumba itu. Gimana ini? Tokoh kafir diagungkan. Karena prinsip ini kadang tidak tertanam di hatinya. Harus ditanamkan di hati kita. Hanya Islam yang benar. Apa sih Islam? Ulama menjelaskan mengenai Islam, yaitu al-istislamu lillahi bitauhid wal-inqiyadu lahu bitta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu berserah diri dengan tauhid. Berserah diri dengan tauhid. Tunduk patuh dengan ketaatan. Berlepas diri dengan syirik dan orang-orang musyrik. Jadi orang Islam itu berserah diri dengan tauhid. Tunduk patuh dengan ketaatan dan berlepas diri dari syirik dan orang musyrik. Prinsip yang kedua dari prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Ahlussunnah wal Jamaah beriman kepada Allah Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan kebangkitannya manusia setelah mati, serta iman kepada qadar yang baik maupun qadar yang buruk. Jadi ringkasnya yang kedua ini, Ahlussunnah prinsipnya percaya dengan rukun iman yang enam. Ada berapa rukun iman? Satu, iman kepada Allah. Dua, iman kepada malaikat. Tiga, iman kepada kitab-kitab. Empat, iman kepada rasul-rasul. Lima, iman kepada hari akhir. Enam, iman kepada takdir baik maupun takdir buruk. Harus kita hafal itu. Harus kita hafal. Orang yang beriman ya harus hafal rukun iman.
Dengan ngaku beriman tapi rukun iman enggak hafal. Maka nanti pulang tanya istrinya, hafal enggak rukun iman mah? Tapi sebelum antum nanya, antum hafalin dulu. Jangan enggak hafal nanya, hafal enggak rukun iman apa? Satu apa? Syahadat. Dua, itu mah rukun Islam. Kalau antumnya juga enggak hafal begitu jawab salah, ya bagus-bagus. Main bagus-bagus aja. Duduk Nabi SAW bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang orang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, tidak ada bekas-bekas perjalanan, tanya, ya Muhammad fa'akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Maka Nabi SAW jawab, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Iman kepada hari akhir dan iman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Prinsip yang ketiga. Ahlu sunnah wal jamaah beriman kepada Allah. Ini rincian dari yang kedua. Kita beriman kepada Allah. Iman kepada Allah Ta'ala artinya meyakini dengan keyakinan yang teguh, yang tidak dihinggapi keraguan, bahwa Allah Ta'ala adalah Rabb segala sesuatu. Dia yang menguasainya. Meyakini bahwa hanya Allah lah yang berhak diibadahi. Dengan menyempurnakan kecintaan, kehinaan, ketundukan kepadanya. Jadi ibadah kita ini didasari dengan cinta. Didasari dengan menghinakan diri di hadapan Allah. Dan tunduk kepadanya. Serta meyakini bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang sempurna. Hanya miliknya nama-nama yang indah. Dan sifat yang mulia. Maka iman kepada Allah meliputi empat poin. Yang pertama, meyakini keberadaan Allah. Allah itu ada. Istilah kita berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, meyakini rububiyah Allah. Allah adalah Rabb, pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Satu mengimani apa? Keberadaan Allah, wujudullah. Yang kedua, rububiyah Allah. Yang ketiga, mengimani uluhiyah Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan yang ketiga, mengimani nama-nama yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia. Atau dikenal dengan akidah asma wa sifat. Ya, kalau cuma ditanya siapa Tuhanmu, Allah. Sampai di situ selesai. Tetapi rinciannya, kita harus mengimani. Rububiyah Allah. Kalau tidak, maka kita akan meyakini bahwa ada yang bisa mengatur alam semesta selain Allah. Kenapa ini kok Laut Selatan mendatangkan tsunami? Kalau orang meyakini tauhid rububiyah, tsunami terjadi karena Allah yang menghendaki. Kalau cuma tahu Tuhannya Allah tapi enggak yakin tauhid rububiyah, oh, tsunami itu karena Nyai Roro Kidul ngamuk itu. Akhirnya mereka motong kerbau buat sesaji, dibuang ke laut, namanya larungan. Masih ada apa enggak? Itu karena enggak yakin tauhid rububiyah. Dikiranya ada makhluk lain yang sanggup melakukan itu. Larungan dia. Kenapa Nyai Roro Kidul marah? Karena Nyai Roro Kidul dipaksa pakai jilbab katanya.
Enggak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Enggak ada yang bisa menimbulkan mudarat kecuali Allah. Kalau dia beriman dengan tauhid uluhiyah, dia enggak ada yang datang ke kuburan, minta kepada orang mati di kuburan. Curhat kepada orang mati di kuburan. Apakah kuburan wali, apakah kuburan nabi, atau kuburan palsu? Ada enggak sekarang kuburan palsu? Banyak. Ini dia, karena akidah, prinsip akidah enggak diajarkan. Doa itu kepada Allah, bukan kepada kuburan keramat. Akhirnya bikin kuburan, kasih kotak amal. Lumayan, sekali dibuka bisa 5 karung duitnya. Pantesan penyembahan kepada kubur enggak bisa diberantas, karena mereka pencaharian mereka dengan jualan kuburan seperti itu. Kalau diajarkan tauhid uluhiyah, enggak ada yang gitu-gitu. Kuburan di muka bumi sama, enggak ada yang lebih istimewa, walaupun kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya kita tujukan kepada Allah. Prinsip yang keempat, tauhid rububiyah. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan dan mengimani tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah Ta'ala, baik mencipta, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan, serta mengimani bahwa Allah adalah raja, penguasa dan yang mengatur segala sesuatu. Yang atur Allah, kapan hujan, kapan kemarau, kapan gempa, kapan tenang. Tidak ada yang lain yang ngatur alam semesta kecuali Allah. Ini tauhid rububiyah. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya, maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Orang yang punya tauhid rububiyah, masya Allah, pede hidupnya. Ada teman yang kerja cuman bantuin orang dagang di sekolahan SD. Umur sudah 25 lewat. Kenapa kamu enggak nikah? Gitu. Gimana mau nikah, penghasilan saya begini. Teman yang udah ngaji bilang, kamu yakin enggak dengan tauhid rububiyah? Katanya. Ya yakinlah gitu. Udah bismillah nikah aja, Allah yang ngatur rezeki. Akhirnya dia pun menikah. Dan betul alhamdulillah, setelah nikah dia dapat kerjaan jadi supir. Itu bisa menghidupi anak istrinya. Itu karena dia yakin yang ngatur Allah, yang kasih rezeki Allah. Punya anak 1, punya anak 2. Qadar Allah, istrinya sakit, lupus atau apa, gak bisa bergerak. Mertuanya datang, katanya mau dibawa pulang, ini mau diobatin ke dukun. Dia sudah ngaji tauhid rububiyah, gak boleh syirik di tempat dukun. Debat dengan mertuanya, makanya mertuanya marah. Ya sudah, kalau begitu urusin itu istrimu, kalau ada apa-apa gak usah ngubungin kami. Ya Allah. Dia semangat ya. Penyakit itu berat, pengobatannya susah pengobatan. Tetapi dengan doa, dengan minum air zam-zam, kalau ada orang pulang umroh dengan apa, alhamdulillah bisa bangun, bisa bonceng motor. Semoga Allah segera sembuhkan orang itu. Ini dia tauhid rububiyah, yakin betul. Kadang orang begitu baru ngaji sekali dua, tapi yakin Allah berikan pertolongan. Kita kadang udah lama ngaji, tapi tauhidnya lemah. Tadi mau nikah aja takut. Gitu. Takut gak bisa kasih makan, takut nanti bagaimana tinggal. Gak usah takut, yang ngatur Allah, yang kasih rezeki Allah.
Ada juga yang kelewat berani, nikah lagi. Saking yakinnya bahwa yang ngasih rezeki Allah. Ya, enggak harus gitu juga, harus ngukur diri. Jangan terjun tanpa payung. Terjun tanpa payung jatuh jadi tape. Gitu. Jadi tauhid rububiyah yang keempat. Yang kelima, prinsip yang kelima, Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan dan mengimani tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah artinya mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak ada sekutu baginya dalam segala jenis ibadah. Seperti berdoa, isti'anah, istighosah, nazar, tawakal, semuanya kepada Allah. Adapun dalilnya surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Dalil tauhid uluhiyah surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Allah Ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Inna nahussuka wahdaka bil ibadah. Sesungguhnya kami menghususkan ibadah hanya kepadamu ya Allah. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Dan kami mengesakan hanya kepadamu dalam minta pertolongan seluruh urusan kami. Ibadah hanya kepada Allah. Banyak masalah minta tolong juga kepada Allah. Masalah istri, masalah anak, masalah rizki, masalah tetangga, masalah bisnis. Fi jami'i umurina, masalah apa saja, doa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Masalah dakwah, kita enggak bisa dakwah jika tidak ditolong oleh Allah. Maka dalam berdakwah jangan mengandalkan keseriusan kita, jangan mengandalkan kemampuan kita. Jangan. Kita cuma menjalankan. Yang memberikan hasil Allah Rabbul Alamin. Berjalan saja ikhlas karena Allah. Ada nabi yang datang di hari kiamat, pengikutnya 3 sampai 10. Ada nabi datang di hari kiamat, pengikutnya 2 atau 3 orang. Ada nabi datang di hari kiamat, tidak ada seorang pun pengikutnya. Padahal nabi dakwahnya pasti ikhlas. Padahal nabi dakwahnya pasti berilmu. Tetapi hidayah di tangan Allah. Dan ada nabi yang dakwah pengikutnya banyak sekali, di antaranya Nabi Musa. Dan yang lebih banyak dari Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya bertambah terus sampai hari kiamat. Maka wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Kami minta tolong hanya kepadamu ya Allah dalam semua urusan kami. Sudah serahkan saja kepada Allah. Fal amru kulluhu biyadik. Karena semua urusan ada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah. Tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan walaupun sekecil biji dzarrah. Makanya kata Ibnu Al-Qayyim, aneh. Orang kepingin bahagia melakukan dosa, melakukan maksiat. Orang kepingin menang dengan cara curang. Aneh. Yang punya kebahagiaan Allah, yang punya kemenangan Allah, yang punya kesuksesan Allah, yang punya surga, yang punya neraka Allah. Harusnya kita minta kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan, itu kewibawaan, minta kepada Allah. Caranya dengan taat kepada Allah. Taat kepada Allah agar engkau mendapatkan kesuksesan. Wa fi hadhihi al-ayati dalilun ala anna al-abda
la yajuzu lahu ay yasrifa syai'an min anwa'il ibadati kad du'a'i wal istighasati wal dzabhi wat tawafi illa lillahi wahdah. Di dalam ayat yang mulia ini ada dalil bahwasanya seorang hamba tidak boleh memalingkan sesuatu macam dari macam ibadah seperti doa, istighosah, menyembelih, tawaf kecuali hanya kepada Allah saja. Renungi itu surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu inti daripada tauhid uluhiyah. Wa fiha shifaa'ul qulubi min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Di dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga ada obat bagi hati-hati dari penyakit ketergantungan kepada selain Allah. Jangan kita gantungkan hati kita kepada selain Allah. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Bagaimana mungkin kita bergantung kepada selain Allah? Selain Allah enggak bisa apa-apa. Terlalu banyak kita bergantung dengan mertua, maksudnya mertuanya enggak peduli sama kita. Bergantung kepada orang kaya juga justru malah jangan jual belas kasihan dong. Jangan bergantung. Ketika hati ini berharap bergantung kepada manusia pasti kecewa. Berharap sama manusia pasti kecewa. Masih mendingan kecewe daripada kecewa. Tetapi orang yang bergantung kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Orang yang bergantung kepada Allah, Allah enggak pernah mengecewakan hambanya. Wa min amradir riya wal ujub. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga obat dari penyakit riya, penyakit ujub. Karena ibadahnya hanya kepada Allah. Jangan riya. Riya itu ingin dilihat, ingin dipuji. Sakit hatimu. Kalau banyak yang memuji-muji, waduh senang dia. Kalau enggak ada yang muji pada diam semua, sedih hatinya. Yang penting kamu sudah menjalankan ibadah. Tugas sudah kamu selesaikan. Mau dipuji, mau dicela, jalan terus. Karena dalam beribadah, orang yang bertauhid ini, dia beribadah bukan karena mengharap pujian. Dia meninggalkan maksiat bukan karena takut celaan. Istilahnya dipuji-puji tidak terbang. Dihina-hina tidak tumbang. Dia jalan terus. Maka orang yang dakwahnya ikhlas, dia eksis terus. Banyak yang datang ngajar ngaji. Alhamdulillah. Allah Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk berdakwah misalnya, mengadakan dakwah. Walaupun pengikutnya dikit, jalan terus karena dia bukan karena pengikut. Dakwah itu bukan supir angkot. Supir angkot mau jalan kalau penumpangnya apa? Penuh. Baru jalan. Kalau penumpangnya cuma satu, turun aja, pindah aja tuh. Disuruh turun penumpangnya. Orang kalau ikhlas, mau datang dikit muridnya, mau banyak ngajar, ngajar aja. Karena Allah. Itu gurunya Syekh Sulaiman Ruhaili apa di Masjid Nabawi, yang ngajar habis maghrib sampai isya. Baca kitab, innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Itu di foto itu, muridnya cuma satu di depannya. Udah satu ngantuk lagi nunggu begitu. Sementara Syekh Abdul Razak, banyak Ustaz Firanda, banyak yang hadir. Ini Syekh Subul apa namanya? Cuma satu yang dengerin. Sampai adzan Isya tutup, sudah salat Isya pulang. Tetap ngajar, muridnya cuma satu. Mungkin karena retorikanya atau karena apa. Ikhlas.
Apa katanya? Ini orang berdakwah lillah karena Allah, bukan karena jamaah. Tapi coba kalau saya duduk di sini, muridnya cuma atu, innalhamdulillah. Itu ujian berat itu. Kayak latihan pidato tadi. Orang yang ikhlas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini terobati dari penyakit riya. Wal ujub, dan ujub, bangga diri, takjub kepada diri sendiri. Apa bedanya riya dengan ujub? Kalau riya, ada orang lain pamer sama orang lain. Kalau ujub, itu sendirian juga bisa ujub. Bangun tidur, habis mandi, pakai baju bagus, ngeliat cermin, nyisiran, kayaknya masih muda nih. Itu orang ujub kan. Satu lagi masih bisa nih. Orang ujub sendirian bisa. Oleh karenanya, ingat, semuanya dari Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Enggak bisa apa-apa kita tanpa pertolongan Allah. Wal kibriya, dan obat dari sombong, takabur. Enggak bisa apa-apa kita kalau tidak ditolong oleh Allah. Harus terus diingatkan. Orang bisa bangun masjid, bangun pesantren, bangun pendidikan, bangun apa, semuanya pertolongan Allah. Yang keenam, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah mengimani asma was sifat, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Imam Al-Auza'i, Imam Lais bin Sa'ad, Abu Sufyan Al-Thawri rahimahumullah, tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi kalau ada ayat, ada hadis yang menceritakan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, bagaimana kita memahaminya? Misalnya, yanzilu Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir. Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia ketika tinggal sepertiga malam terakhir. Bagaimana ini? Kalau Allah turun berarti arus kosong dong. Itu logika Mu'tazilah. Kalau Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, sepertiga malam terakhir kan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berarti Allah sibuk dong. Turun di Indonesia, turun di Saudi, turun di mana, kan sepertiganya berpindah-pindah. Ini orang-orang yang mendahulukan akal. Dia pikir Allah bisa dicerna dengan akalnya. Allah tidak sama dengan kita. Kalau kita sekarang ada di lantai 2, turun ke lantai 1, kita enggak ada di sini. Sedangkan Allah, laisa kamitslihi syai'u wa huwa samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Enggak bisa kita memikirkan tentang Allah, yang disuruh mikir tentang makhluk Allah. Adapun berita-berita yang tentang, yang datang tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kata para ulama, amirruha kama ja'at bila kaif. Perlakukan sebagaimana adanya, jangan tanyakan bagaimananya. Jangan kamu tanya Allah turun ke langit dunia bagaimana cara turunnya. Tidak boleh menanyakannya, karena Allah enggak sama dengan makhluknya. Itulah keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh memalingkan maknanya, tidak boleh mengosongkan maknanya, tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Maha suci Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Prinsip yang ketujuh,
mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Mengambil lahiriah Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Ahlu Sunnah wal Jamaah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dasar pertama bagi mereka, karena keduanya adalah satu-satunya sumber untuk mengambil dan mempelajari akidah Islam. Misalnya orang meyakini Allah ada di langit, mana dalilnya? Dalilnya Al-Quran. Ar-Rahmanu alal arsyistawa, Allah yang maha pemurah bersemayam di atas ars. Itu ayat Quran. A'amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ardu fa'idha hiya tamur. Apakah engkau merasa aman dengan Allah yang ada di langit? Apabila engkau dibenamkan ke dalam bumi, tiba-tiba bumi bergoncang. Siapa yang di langit? Tidak lain Allah. Begitu. Allah turun ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Bukan rahmatnya yang turun. Seorang Muslim tidak boleh mengganti Al-Quran dan As-Sunnah dengan lainnya. Oleh karena itu, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah wajib diterima dan ditetapkan oleh seorang Muslim. Dan apa yang ditolak oleh keduanya, maka wajib bagi seorang Muslim untuk menafikan dan menolaknya. Tidak ada hidayah dan kebaikan melainkan dengan cara berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dikatakan orang itu berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah kalau dia membacanya. Jangan ngaku kita berpegang dengan Quran dan Sunnah tapi enggak pernah baca Quran. Baca Al-Quran, pahami isinya, dikaji, rutin ngaji. Mulai dari Al-Fatihah, misalnya Tafsir An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, terus. Sedikit demi sedikit terus dikaji agar kita benar ngaku berpegang dengan Quran dan Sunnah itu benar-benar kita baca Qurannya, memahami Qurannya, mengamalkannya. Yang dengan sebab itu para sahabat Nabi menguasai 2/3 dunia sampai ke Andalusia. Kuliah di mana situ ke para sahabat bisa menaklukkan dunia? Negara superpower Romawi Persia bertekuk lutut di hadapan mereka. Kuliahnya di Masjid Nabi, lantainya pasir, atapnya pelepah kurma. Mata pelajaran apa sih yang diajarkan kepada para sahabat? Tidak lain Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang diajarkan. Tapi mereka memahaminya, mengamalkannya. Sehingga jadilah mereka orang-orang terbaik sepanjang masa. Terbaik sepanjang masa. Kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Pegang Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara dalilnya, surat Al-Ahzab, ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَا يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidak pantas bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka jangan durhaka Allah, jangan durhaka kepada Rasul, ikuti. Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa di dalam syariat, kedudukan As-Sunnah adalah seperti Al-Quran.
Apa yang ditetapkan dalam As-Sunnah adalah seperti apa yang ditetapkan dalam Al-Quran. Dan apa yang diharamkan oleh As-Sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Sebabnya adalah karena keduanya berasal dari Allah Ta'ala. Al-Quran dari Allah, hadis juga dari Allah, sunnah dari Allah. Sebab Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Yang Nabi sabdakan bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi wahyu yang diwahyukan. Makanya hadis Nabi, kalau Nabi keliru, ditegur oleh Allah. Sikap Nabi keliru, ditegur oleh Allah. Pembesar Quraisy datang. Nabi menghadapi pembesar Quraisy, mengajak mereka masuk Islam. Datang orang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, ingin bertanya juga. Nabi berpaling. Ini ada pembesar nih. Ini orang miskin datang, Nabi berpaling. Keliru perbuatan Nabi, enggak dibiarkan oleh Allah. Turun ayat, abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma, bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta. Ditegur Rasulullah SAW. Seorang bertanya, Rasulullah, kalau aku berperang di jalan Allah ini, lalu aku mati terbunuh, apakah dosa-dosa aku hapus? Kata Nabi, iya, dosamu dihapus. Asal kamu maju menyerang, tidak kabur. Begitu selesai pengajian, Nabi tanya, siapa tadi yang bertanya? Saya, ya Rasulullah. Iya, kamu akan dihapus semua dosa-dosanya apabila kamu maju dan tidak lari. Kecuali hutang. Karena Malaikat Jibril mewasiatiku tentang hutang. Jadi dosa-dosa yang kita kerjakan, kalau kita mati di medan perang, jihad, lillahi ta'ala, semua dosa hapus. Kecuali apa? Hutang. Kalau utang, enggak bisa. Harus dibayar nanti di akhirat. Itu. Makanya antum yang udah ngaji, jangan suka ngutang. Kecuali kepepet. Itu. Jadi sebisa mungkin jangan ngutang. Sebisa mungkin jangan ngutang. Sebab repot ngutang itu. Nabi aja berlindung dari hutang. Dan kalau sudah kadung banyak hutang, doa, Allahumma ighfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Semoga Allah lunaskan hutang-hutang kita. Kalau enggak ada yang amin, berarti enggak punya hutang. Jadi utang itu membuat kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar. Maka Nabi berlindung dari hutang. Ditegur, diralat Rasulullah. Tadinya udah bilang dihapus dosa-dosanya. Ternyata ada yang kelewat, kecuali hutang. Nah, maka prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah menjadikan Quran dan Sunnah sebagai landasan hukum. Prinsip yang kedelapan, Ahlu Sunnah wal Jamaah mengimani semua hal yang disifatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi Allah Ta'ala dalam hadis-hadis yang sahih dan telah diterima oleh para ulama. Jadi yang kedelapan ini, prinsipnya sunnah sebagai penafsir Al-Quran. Sunnah sebagai penafsir Al-Quran. Apa-apa yang global dari Al-Quran, rinciannya ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman,
Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Surat An-Nahl ayat 44. Dan kami turunkan adz-dzikra yaitu Al-Qur'an kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkannya. Nabi juga bersabda, ala inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, dan yang sepertinya, yaitu As-Sunnah. Maka, kalau ada yang enggak paham dari ayat Quran, tafsirnya di mana? Tafsirnya ada di hadis. Tafsirnya ada di ayat lain. Tafsirnya ada pada penjelasan sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Allah juga berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan itu yaitu Al-Qur'an menurut keinginannya. Tidak lain Al-Qur'an itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, hadis-hadis mengenai sifat Allah Ta'ala kita mengimani dan meyakininya dengan tidak menolak sedikit pun darinya jika isnadnya sahih. Selama hadisnya sahih, wajib kita untuk mengimaninya. Prinsip akidah yang kesembilan, menetapkan Allah Maha Tinggi. Menetapkan bahwa Allah Maha Tinggi. Al-Ulu. Allah Maha Tinggi di atas semua makhluknya. Dan itu keyakinan para sahabat yang dibenarkan oleh Nabi. Sahabat Nabi namanya Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dia punya budak wanita, kerjaannya menggembalakan kambing. Suatu hari kambingnya dimakan serigala. Maka Muawiyah marah. Sayangnya dia memukul budaknya. Ketika dia memukul budaknya, dia menyesal. Lalu dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku punya budak wanita, kerjanya menggembala kambing. Suatu hari kambingnya dimakan serigala. Apa yang harus kulakukan? Kata Nabi, bawa kemari budakmu. Ketika budaknya ada di hadapan Nabi, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainallah?" Di mana Allah? Alat fis sama. Budak wanita menjawab, Allah di langit. Qala man ana? Kata Nabi, siapa aku? Qalat anta Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah. Qala a'tikaha fa innaha mu'minah. Kata Nabi, merdekakan wanita ini. Dia wanita mukminah. Jadi ketika ditanya di mana Allah, dijawab fis sama, Allah ada di langit, dibenarkan jawabannya oleh Nabi. Anehnya ustaz sekarang malah menyalahkan. Jadi dia menentang Nabi. Bagaimana dia bilang di atas Quran dan Sunnah? Kalau di atas Quran dan Sunnah, iman. Ayat Ar-Rahman alal arsistawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas ars. Malah dibantah. Ar-Rahman alal arsistawa itu bukan alamat Allah. Kalaupun alamat Allah, itu namanya alamat palsu. Emangnya you think-think. Ada alamat palsu. Ayat Quran dibilang ayat palsu. Dan ini juga sunnah kita untuk tanya kepada anak, kepada istri, di mana Allah. Kenapa sunnah? Karena Nabi menanyakannya. Apa yang Nabi kerjakan itu merupakan sunnah beliau. Tanya, Allah di mana? Itu. Misalnya anak SD kelas 2 ditanya, Allah di mana? Di masjid. Loh, kok di masjid?
kan masjid rumah Allah. Masjid kan rumah Allah, berarti Allah ada di masjid. Itu dia enggak ngerti. Masjid itu rumah Allah, maksudnya milik Allah, bukan rumah Allah, Allah tinggal di masjid. Masjid yang mana? Allah ada di langit. Allah ada di langit. Berdasarkan ayat Quran, hadis Nabi. Sehingga ketika Nabi Muhammad hendak berjumpa dengan Allah, Isra Mi'raj, dibawa ke mana Nabi? Dibawa ke langit. Kalau kita berdoa kepada Allah menengadahkan tangan kemana-mana, apa ke langit? Ke langit, bukan doa kemana-mana. Rabbana atina fid dunya. Doa itu mengadahkan tangan ke langit. Prinsip yang ke-8 terakhir kita baca, yang ke-10. Yang ke-10, meyakini arsy dan kursinya Allah. Meyakini adanya arsy dan kursinya Allah. Dalam surat Al-Buruj Allah berfirman, "Dzul arsyil majid." Yang memiliki arsy yang maha mulia. Allah pemilik arsy. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus." Apabila engkau meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus. "Fa innahu awsatul jannah." Sungguhnya Firdaus adalah surga yang paling utama. "Wa'lal jannah," dan surga yang paling tinggi. "Wa fawqahu arsyur rahman," dan di atas surga Firdaus arsy Allah yang maha rahman. Ya, kalau minta surga, surga apa? Surga Firdaus. Coba diikuti doanya. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khulud. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang tidak lepas, nikmat yang tidak putus, serta menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga yang paling tinggi dan kekal, surga Firdaus. Amin. Itu di antara doa yang ma'thur. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku minta kepada-Mu iman yang tidak murtad, iman yang tidak putus. Wa na'iman la yanfad, dan nikmat yang tidak habis. Wa murafaqata, dan menemani nabiyina Muhammadin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi a'la jannatil khuld, di surga yang paling tinggi dan kekal. Surga apa? Surga Firdaus. Semoga Allah pertemukan kita nanti di surga Firdaus. Tapi harus usaha, ngaji, diamalkan, didakwahkan, terus beramal biar dapat surga Firdaus. Ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai 10 prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini ada 82 prinsip yang ditulis oleh Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Jadi kalau mau dilanjutkan nanti harus tepat waktunya biar enggak bentrok. Jadi baru 10, padahal ada berapa? 82. Kalau sekali pertemuan 10 berarti harus 8 pertemuan.
Dan ini prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim. Kalau enggak tadi baca Quran, baca hadis, tapi enggak punya prinsip, akhirnya menganggap semua agama benar. Kalau sudah menganggap semua agama benar, nanti anak kita bisa pindah-pindah. Masuk Kristen, masuk Hindu, masuk Buddha, kan benar semuanya. Rusak nanti. Silahkan kalau yang tidak paham ditanyakan. Baik, jazakallah kepada Ustaz Duna. Untuk yang mau bertanya, tafadol dari bapak-bapak atau mungkin ibu-ibu yang sudah menulis di kertas pertanyaan, silakan bisa disampaikan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemahaman Allah ada di mana-mana. Ada pemahaman Allah ada di hati. Ada pemahaman Allah ada tanpa tempat. Maka semuanya keliru. Sebab Allah telah menjelaskan Ar-Rahman 'alal 'arsyistawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arsy. Adapun orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana, dia mengambil ayat Quran wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dialah bersama kamu di mana saja kamu berada. Disebutkan dalam surat wa huwa ma'akum aynama kuntum. Surat apa? Wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat yang keempat. Surat apa? Surat Al-Hadid ayat yang keempat. Sesaleh Munajjid rahimahullah mengatakan mengenai ayat ini, wa hadhihi al-kalimah zahiruha ghayra murad fiha ijmalun fa tahtaju ila at-tafsil wal bayan. Perkataan ini adalah dohir, tidak seperti dohirnya, tetapi harus dijelaskan. Dan akhir ayatnya menjelaskan awalnya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Akhir ayatnya menjelaskan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah bersama kita, Allah melihat, bukan zat Allah bersama kita. Sehingga orang yang mengatakan Allah ada di mana-mana keliru paham mengenai ayat ini. Dan sekiranya penahaman dia benar, tentu Nabi akan mengatakan, akan menyalahkan jawaban budak wanita yang ketika ditanya di mana Allah, jawabannya di langit. Tentu Nabi kalau benar pemahaman mereka, enggak, Allah di mana-mana.
Tetapi Nabi justru membenarkannya dan mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah," merdekakan wanita ini karena dia wanita mukminah. Dan menganggap Allah ada di mana-mana itu banyak tempat. Tempat itu ada yang suci, tempat itu ada yang najis. Kalau Allah di mana-mana, apa kamu mau meyakini Allah ada di toilet, Allah ada di tempat sampah? Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Maka itu keyakinan yang keliru. Ada lagi yang lebih parah, bahwa Allah ada pada setiap makhluknya. Namanya keyakinan wahdatul wujud, manunggaling kawula Gusti, bersatunya Allah dengan hambanya. Itu dia pertanyaan. Jadi keyakinan-keyakinan itu semua salah. Dan yang benar yang Nabi sebutkan, yakni Ar-Rahman alal arsyistawa. Lanjut. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz. Bagaimana cara menasihati orang tua yang masih suka kirim Al-Fatihah kepada Nabi, kepada selainnya sebelum berdoa? Nasihatin orang yang kirim Al-Fatihah kepada orang mati, kirim pahala. Pertama, kita harus tahu bahwa itu masalah khilafiyah. Sebagian ulama salaf menganggapnya bisa sampai, seperti Ibnul Qayyim Al-Jauzi dan yang lainnya. Dan sebagian ulama Saudi sekarang juga ada yang menganggapnya bisa sampai. Tetapi kita beragama bukan berdasarkan kata ulama, kata ustaz dan yang lainnya. Tapi harus mengikuti apa? Ad-dalil. Allah berfirman mengenai yang seperti ini. Gimana? Laisal insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Sehingga kalau bukan usaha dia, dia enggak bisa mendapatkannya, kirim pahala Fatihah dan yang lain. Logikanya, kalau pahala bisa dikirim, berarti dosa bisa juga untuk dikirim. Kalau pahala bisa dikirim, berarti dosa juga bisa dikirim. Kan lawannya pahala apa? Dosa. Kita mabok tuh haram, enggak boleh. Kita niatkan dosanya untuk Firaun. Bisa apa enggak? Ya enggak bisa, kamu yang mabok, kamu yang dosa, enggak bisa. Enggak, tapi saya niatnya kirim buat Firaun. Enggak bisa. Sebagaimana dosa enggak bisa dikirimkan, begitu juga pahala enggak bisa dikirimkan. Adapun kalau dia membaca suratul Fatihah sebelum doa sebagai tawassul. Sebagai apa? Tawassul, perantara. Dia membaca suratul Fatihah, dia membaca Al-Baqarah, dia membaca surat apa saja. Selesai membaca kemudian dia berdoa, "Ya Allah, dengan bacaan Al-Qur'anku ini kabulkanlah doa-doaku." Lalu baru berdoa. Boleh. Itu namanya tawassul dengan amal saleh. Sama seperti kita mau berdoa, kita sedekah. Sedekah. Datang ke rumah sakit. Itu misalnya ada orang kecelakaan itu. Dia mau dirawat, harus bayar aja DP-nya dulu. Dan orang udah sekarat. Makanya kadang bingung untuk orang yang nganterin orang sakit di rumah sakit. Dijual emasnya, dijual apanya. Untuk bisa anaknya bisa ditolong. Nah, ketika itu kita sedekah, bantu dia. Setelah itu baru berdoa, "Ya Allah,
dengan sedekahku ini sembuhkan keluargaku yang sakit, atau baguskan rumah tanggaku yang berantakan. Itu bisa. Namanya tawasul dengan apa? Amal saleh. Tetapi kalau yang tidak benar adalah kirim pahala. Beda kirim pahala dengan tawassul. Tawassul yang diperbolehkan ada tiga. Pertama dengan asma'ul husna. Yang kedua dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Yang ketiga dengan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Makanya sungguh-sungguhlah kita beramal soleh. Sungguh-sungguhlah kita beramal soleh. Apalagi amal soleh yang tadi, yang kita mati sudah masih terus mengalir pahalanya. Apa saja? Mengajarkan ilmu, mengalirkan sungai, menggali sumur, membangun masjid, menginfakkan mushaf atau kitab-kitab. Yang keenam apa? Nanam pohon korma. Tujuh, anak soleh yang mendoakannya. Silakan terakhir. Satu, dua, mana lagi? Cuma dua. Ya depan dulu. Kita beriman kepada takdir. Ada orang yang ditakdirkan masuk neraka. Banyak amal solehnya, tapi akhirnya dia masuk neraka. Ada orang takdirnya surga. Selama hidupnya dia kafir, tapi akhirnya masuk neraka. Masuk surga. Disebutkan dalam hadis yang keempat dalam Arba'in An-Nawawi, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang mengamalkan amalan ahli surga, salat, ngaji, jihad, sedekah, tetapi dia sudah ditentukan masuk neraka. Maka di akhir hidupnya dia mengerjakan amalan neraka, akhirnya dia masuk neraka. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu 'alaihimul kitab faya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Sebaliknya salah seorang dari kalian ada yang mengamalkan amalan ahli neraka. Dia mabuk, dia berzina, dia korupsi, dia membunuh, dia amalan ahli neraka. Tetapi dia ditentukan masuk surga. Di akhir hidupnya dia mengamalkan ahli surga, lalu dia akhirnya masuk surga. Saya baca hadis itu di depan anak saya. Kok bisa, Pak? Kok bisa ya? Gitu. Orang enggak percaya, enggak bisa terima. Dan memang itu muskil. Susah dipahami. Sehingga hadis itu membuat patah punggung para ulama. Aduh, gimana nih sekarang ngaji-ngaji, rajin ngaji, tapi kalau nanti takdir neraka, neraka juga. Sehingga ada sahabat yang mendengar itu mengatakan, ya Rasulullah, idan nattaqil wa nada'ul amal. Kalau begitu kita tawakal aja lah, enggak usah beramal. Kalau takdirnya surga, ntar juga surga. Ngapain beramal banyak kalau takdir neraka, ntar juga neraka. Apa kata Nabi? I'malu fa innakum muyassarun lima khuliqalahu. Beramallah kamu,
karena kalian akan dimudahkan untuk apa kalian diciptakan. Kalau kita diciptakan untuk masuk surga, kita dimudahkan mengerjakan amalan ahlu surga. Kalau kita calon neraka, ya sudah mudahnya mengerjakan amalan ahli neraka. Lalu bagaimana dengan hadis tadi yang mengamalkan ahli surga lalu akhirnya masuk neraka? Maka ada riwayat yang menjelaskan, inna ahadakum layakmalu bi amali ahli nar fima yarahun nas. Sesungguhnya salah seorang dari kalian ada yang mengamalkan amalan ahli surga menurut pandangan manusia. Kelihatannya sih ngaji gitu, tetapi tujuannya ada janda muda gitu. Jadi tujuannya itu pandangan manusia, dia rajin sholat tapi tujuannya dunia. Itu yang menyebabkan dia masuk neraka. Ada orang yang mengerjakan amalan ahli neraka, dia jadi pelacur. Padahal dia jadi pelacur, semua cabang usaha tertutup, gak bisa dia. Dia pengen dapat duit deketin orang kaya, gak taunya berzina. Dia mengajarkan amalan ahli neraka, tetapi hakikatnya dia menafkahi anak-anaknya. Dan dia benci dengan pekerjaan itu, tapi terpaksa. Sehingga orang yang seperti itu, dalam keadaan darurat, daging babi saja boleh dimakan. Dalam kondisi apa? Darurat. Ini berarti bukan melegalkan pelacuran, jangan salah paham. Jadi ada orang yang beramal, amalan ahli surga kok masuk neraka, karena tidak ikhlas dari hatinya. Fima yarohun nas, kelihatannya saja dia ahli surga, padahal amalnya ahli neraka. Ada pun orang yang mengerjakan amalan ahli neraka, karena dia kadang-kadangnya belum dapat hidayah. Seperti Umar bin Khattab yang akhirnya dapat hidayah masuk surga, padahal sebelumnya dia jahat. Itu yang dimaksud dengan iman kepada takdir. Karena Allah Ta'ala Maha Adil, tidak mungkin Allah mendzalimi hamba-hambanya. Semoga kita husnul khatimah. Terakhir, bagaimana hukum orang yang mengingkari akidah-akidah tadi? Maka yang mengingkari ada beberapa macam. Yang pertama, enggak mau tahu. Dia mengingkari dan enggak mau tahu. Maka orang seperti ini namanya kufur inad, berpaling, menentang. Yang kedua, ada kalanya dia belum tahu dan dia belum dikasih tahu. Maka ketika dikasih tahu, dia mau terima. Tetapi kalau sudah dikasih tahu, dia ngeyel juga, maka orang kufur. Dan kita tidak boleh memvonis orang-orang yang tidak percaya langsung kafir. Tidak boleh. Misalnya, kita yakin Ar-Rahman alal arsistawa. Allah bersemayam di atas ars. Lalu ada ustaz yang mengatakan Allah di mana-mana. Oh, kafir kamu menentang Quran. Tidak bisa. Karena ahlu sunnah prinsipnya tidak gampang mengkafirkan orang, tapi harus menegakkan hujjah, diajak debat, diajak dialog. Sudah mentok nggak bisa juga, maka baru keyakinanku dia kafir. Itu setelah ditegakkan hujjah, tidak ada penghalangnya. Bahkan Syekhul Islam lebih lunak lagi, ketika kita berhadapan dengan seorang muslim yang akidahnya menyimpang, lalu kita berdebat, kasih tahu hujahnya, dalil, dia tetap menolak. Apa katanya? Kalau aku yang mengatakan apa yang kamu katakan, aku kafir. Kalau aku punya keyakinan seperti keyakinanmu, aku kafir. Tapi kalau kamu yang punya keyakinan seperti itu, aku tidak menganggapmu kafir. Kenapa? Karena dia mungkin bodoh. Itu enggak dong pikirannya. Ya maklumlah, mungkin kamu bodoh ngomong begitu, biarin dah. Tapi saya enggak menganggap kamu kafir.
Begitu ahlu sunnah ahkamu lil haq, a'lamu lil haq, wa arhamu lil khalq. Ahlu sunnah itu lebih tahu tentang kebenaran, lebih sayang kepada makhluk. Kisah Syekh Albani berdebat dengan Khawarij. Ba'da maghrib berdebat sampai isya. Maghrib Syekh Albani jadi imam, isya Syekh Albani jadi imam. Lanjut berdebat sampai subuh. Itu muridnya Syekh Albani ada yang diri, duduk, tiduran, udah enggak kuat. Syekh Albani masih terus kuat berdebat. Sampai subuh, Khawarij tidak mau ngikutin manhaj Ahlussunnah. Begitu subuh, mau jadi imam Syekh Albani, kata mereka, enggak, aku yakin kamu kafir. Enggak mau jadi makmum. Akhirnya mereka yang jadi imam, Syekh Albani tetap jadi makmumnya. Hebat enggak itu orang? Begitu Ahlussunnah. Maka antum belajar prinsip akidah, jangan menjadi takfiri. Begitu yang beda pahamnya, oh ini kafir, kafir, enggak boleh. Dakwah itu dengan kelembutan, dakwah itu dengan kasih sayang, dakwah itu dengan kesabaran. Hari ini orang belum yakin, mungkin besok, mungkin lusa. Bersabar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته